Petinju Manny Pacquiao baru saja menjadi sarjana. Pria asal Filipina tersebut lulus kuliah di jurusan politik dari Universitas Makati di negaranya. Untuk pertama kalinya, Manny mendapatkan gelar akademis setelah berusia 40 tahun. Pacquiao yang dahulu tidak menyelesaikan kuliahnya ini pun membuktikan tidak ada kata terlambat dalam hal mimpi dan pendidikan. Manny memamerkan gelar sarjananya untuk jurusan Sains Politik, Pemerintahan Lokal, dan Administrasi di akun Instagramnya. Pria yang punya julukan Pac-Man itu pun mengungkap kebahagiaan dan kebanggaannya setelah bisa meraih gelar sarjana di usia yang tidak lagi muda. Ia pun mengingatkan para penggemar untuk bermimpi besar bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga negara. Manny mengatakan, "Ayo tanamkan dalam hati bahwa tidak pernah terlambat untuk bermimpi besar, tidak pernah terlambat untuk mewujudkan mimpi kita. Jalani minatmu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan negaramu." Juara dunia itu pun mengaku ingin mendedikasikan diplomanya ini kepada istri dan anaknya. Dari sekian banyak prestasi yang telah diterima Pacquiao, ayah lima anak tersebut mengaku jika kelulusan kuliahnya ini merupakan salah satu yang berharga. Manny mengatakan, "Aku sangat senang bisa menerima diplomaku dan memajangnya di dinding. Aku mendedikasikan ini untuk istriku yang sangat cantik dan mendukung, dan untuk anak-anakku yang hebat, Jimuel, Michael, Princess Queenie, dan Israel. Aku juga akan menunjukkan diploma ini untuk ibu Dionisia, ayahku, dan saudara-saudaraku, dan mengingatkan mereka dengan kesetiaan Tuhan." Ia juga menginginkan pencapaiannya tersebut menjadi inspirasi bagi orang lain. "Biarkan kemenangan di luar ring tinju menjadi sebuah inspirasi untuk banyak orang yang sedang kesulitan berjuang untuk bangkit dan dari kesulitan, untuk menaklukkan dan menerima hidup beserta segala kesulitannya." Manny pertama kali diketahui sedang duduk di bangku kuliah awal tahun ini. Ketika itu ia menunjukkan kartu mahasiswanya dan menulis, "Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan." Sebelumnya pria tersebut pun pernah kuliah pada 2007 tapi tidak sampai kuliah.